Timnas Indonesia U16 kembali menggelar pemusatan latihan yang berlangsung pada tanggal 6 hingga 23 Desember 2020 di Sleman, Yogyakarta. Pelatih Bima Sakti memanggil 26 nama pemain untuk mengikuti pemusatan latihan kali ini. Dari 26 nama pemain Timnas U16 ini, terdapat dua pemain blasteran. Mereka adalah Ronaldo Kwate dan Victor Johnson Benjamin Netdan. Pemain bernama lengkap Ronaldo Joy Bera Kwate ini sudah mengikuti pemusatan latihan Timnas Indonesia U16 di periode November lalu. Ronaldo Kwate adalah pemain yang bergabung dengan Persib U16 jelang dimulainya putaran kedua babak kualifikasi Elite Pro Academy PSSI U16 pada bulan Juni 2019. Laman Persib mencatat pemain yang berposisi penyerang ini jarang tampil penuh. Pemain bernomor punggung 89 tersebut bermain selama 313 menit dan menorehkan 3 gol. Victor Detan adalah pemain jebolan Akademi PSM Makassar. Sebelumnya ia sudah mendapat panggilan ke Timnas Indonesia U16 pada bulan Januari lalu. Sayangnya saat itu ia tidak bisa bergabung lantaran cedera. Namun karena tim pelatih masih penasaran dengan kemampuannya, Victor pun akhirnya dipanggil lagi. Saat ini Victor berposisi sebagai pemain sayap. Timnas Indonesia U16 ini nantinya akan menjadi rangkaian TC yang dilakukan dalam upaya untuk mempersiapkan skuad Garuda Asia jelang putaran final Piala AFC U16 yang rencananya akan berlangsung di Bahrain tahun 2021 mendatang. Search for your style. Search for your style. We're reaching for the stars.